ono kembang kembangnya turi topang kenes mikulo ari ono pare di sayur lodeh pripun kabare sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ari Sembako. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Sharing-sharing mengenai warung sembako teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan info mengenai harga gula merah yang kartonan, mereknya cap 88 ini ya. Untuk gula merah cap 88 yang kardusan ini, satu kardusnya isi 8,5 kilo teman-teman. Dan untuk harganya satu karton itu harganya Rp150.000. Tentunya untuk gula merah ini bervariasi ya teman-teman ya. Untuk kemasannya ada yang pocongan, yang plastikan itu, yang satu plastiknya isi 10 kilo, dan ada yang kardusan, dan juga ada yang petian teman-teman. Dan di video kali ini yang akan saya review adalah gula merah kardusan cap 88 isi 8,5 kilo. Coba kita bagi untuk melihat sampelnya. Jadi untuk yang kardusan ini, untuk gulanya itu tidak begitu keras ya teman-teman ya, atau alot. Jadi untuk gula merah ini, yang kardusan ini empuk. Jadi kan kadang ada yang gula merah yang keras ya, jadi kita harus memvariasikan. Biasanya kalau yang keras itu tukang gado-gado dan tukang ketoprak itu agak kurang minat, karena di saat diulek itu susah teman-teman. Nah, jadi untuk yang kardusan ini wujudnya seperti ini ya. Coba kita potek dengan kekuatan semaksimal mungkin. Iya, sangat mudah sekali teman-teman. Jadi ini untuk tukang ketoprak dan juga gado-gado tentunya sangat cocok sekali, karena mereka kan langsung diulek ya teman-teman ya. Tuh. Dan langsung saja untuk menuju ke pembagian harganya. Jadi ini di dalam kemasannya ada plastiknya teman-teman. Sebelum menuju ke pembagian harganya, saya akan menyiapkan laptop antik saya dulu. Ini lebih jelasnya nih. Gula merah 88, berat bersih 8,5 kilo. Tetapi di sini saya membaginya tidak 8,5 kilo teman-teman. Saya membaginya cuma 8 kilo. Karena pernah saya timbang itu tidak ada 8,5 kilo. Dan seperti biasa ini adalah laptop antik saya. Harga satu karton Rp150.000, kita bagi 8 kilo. Itu modalnya 18.800. Di sini saya menjualnya 20.000 teman-teman. Kurangin 20.000. Kita kalikan 8 kilo. Untuk satu karton kurang lebih 10.000 ya, teman-teman ya. Dan sedikit demi sedikit kita adakan untuk gula merah ini. Dan pembeliannya pun tidak harus satu karton, teman-teman. Setengah karton atau sekilo dua kilo juga bisa. Yang penting kita rajin-rajin berbelanja ya, habis beli, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian info mengenai gula merah kali ini, disambung di lain waktu. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.